berdiri sejak 2006. Visi misi Kineform sebenarnya adalah jadi ruang presentasi buat pembuat filmnya, sama jadi ruang apresiasi buat penonton. Kemudian juga dia sebagai tempat alternatif untuk memutar film-film yang mungkin gak dapat kesempatan di bioskop komersial. Perbedaannya Kineform dengan ruang putar yang lainnya adalah sebenarnya paling bisa dilihat dari standar teknis pertama, karena kita hampir mirip dengan bioskop pada umumnya, dan juga satu lagi mungkin program kita rutin hampir setiap hari. Kalau untuk di daerah sekitar Cikini, itu banyak banget makanan sebenarnya. Kalau di dalam lingkup Taman Ismail Marzuki sendiri, di deretan depan itu ada yang namanya Payung. Payung itu ada deretan makanan banyak banget. Dua yang bisa dipilih sih sebenarnya ada Bakmi Semarang, satu lagi namanya yang bakar goreng di Rumah Makan Taruna Jaya. Terus di luar tetangganya Taman Ismail Marzuki itu banyak banget, ada Trio kali ya, karena atmosfernya asik banget.